Halo brother, balik lagi di game Last Day on Earth. Oke, okay, sekarang kita akan menuntaskan misi dari Markus Week 1 ya. Akhirnya kita bisa selesai nih. Kita sudah di penghujung referat untuk Markus dan ceritanya adalah 4 hours since ya. Kita disuruh ke Central Square ya, yang di Commune. Oke, okay, ini kayaknya tempat mereka ini ya ritual. Oke, okay, langsung langsung saja. Nah, di sini ya kita disuruh ke sini. Nah, apa ceritanya? Oke okay, nih, ini si Markus nih. We gathered here today to bid our farewell, farewell for our freedom gitu ya. Dia kayak memimpin ya. For our way of life, jalan hidup kita, untuk kesempatan melengkapi lingkaran apa tuh maksudnya itu. Oh, siapa ini? <laughs> siapa ini? Godless come it's not for you to talk about it. What do you know about the cycle? What do you know about fate? What the hell can you even know? Oh, siapa ini? Kenapa dia ngomel-ngomel? Especially you, bad trier. Oh ini bad trier nih. Don't despair, brother, sister. I'll show you the true way. Okay. You should stay dead, my son. Oh, si Jacob, finally something exciting. oke. Okay. sesuatu yang menarik. What happened? nih? guys, ada apa ini? Diceritain cerita ini. woi. oh, oh, waduh. Set oh, 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 Hmm, oh, oh, di sini. <laughs> Tapi udah kita ikut aja. Kayaknya tadi itu si Jakob. Oh, dan zombie datang. Asem banyak banget. Ayo Pak Markus, bantu. Oke, jadi sepertinya uh, si Jacob masih selamat ya. Dia datang lagi ke sini dan memberikan sebuah informasi yang nggak tahu apa yang Sebenarnya dia alamin selama ya kita kemarin di cerita sebelumnya dia mati ya, tapi dia tiba-tiba datang dan menceritakan sesuatu yang membuat yang lain seperti tidak percaya gitu ya, dan bahkan tiba-tiba meledak aja ini si Betrayer dan dia mati. Oke okay, selesai ya. The Big Flame is burning again. It's really complete the cycle, but not um, cepet banget sih. Uh, Oke okay, kalau begitu ini selesai ya untuk misi si Markus intinya intinya apa ya <laughs> ya yang jelas ceritanya seperti itu ya nanti mungkin coba kita agak-agak uh, review sedikit apa yang sebenarnya terjadi atau mungkin dari uh, kefirnya ada info nanti ya di Facebook resminya intinya seperti ada pengkhianatan atau seperti ada rahasia misterius. Ada rahasia misterius lagi. <laughs> Ada hal yang misterius yang disimpan oleh orang-orang komun ini, terutama si Markus ya. Kenapa si Jacob sampai seperti tidak uh, yakin dengan apa yang disampaikan si Markus? Ah, seperti begitulah. Intinya kita sudah menyelesaikan misi dan kita sudah mendapatkan reward warehouse dan langsung kita cek ya. Warehouse ini seperti apa? Take all kita akan ke base Masang Warehouse kita Yay, let's go Oke okay, Bro kita sudah sampai di base sekarang kita akan coba pasang Warehouse ya Warehouse Warehouse Oke okay, langsung kita coba ini barang Ya, seperti yang kita ketahui, warehouse ini sangat penting karena bisa menyimpan banyak uh, item. Ya, oke, dia bisa di tanah, tidak harus di uh, lantai. Ya, oke, kita taruh di mana ini? Oh, di sini aja. Kita geser ya. Oke, ini mungkin kita geser dulu. ke lah ya ini juga kita geser ke sini dan kan kita pasang di sini untuk warehouse uh lala hai nice ye 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 ini dia warehouse kita dan ini ya ini ya common lock common plank dan ini nggak bisa di upgrade ya cuma sekitar berapa nih slotnya 5 x 4 20 20 store 20 ini ya slot ya kita bisa taruh storage nya dan fungsi warehouse ini apa bedanya dengan storage yang lain yaitu jadi ini bisa kita manfaatkan misalnya ya nah kita coba nah di sini kan ada 10 nih common plank nah harusnya kan dia 20 ya <laughs> Jadi sekarang kita bisa menyimpan barang kita lebih dari 20 dalam satu slotnya itu di warehouse ya. Cus, 30. Kita coba cek berapa maksimum dari satu slot uh, warehouse ini ya. Oke, 50 masih nampu. Mantap. Wih, 70 juga. Mantap. Wih, 90. Uh. Uh, tak terbatas sepertinya. Uh, mantap. 150. Saya coba pindahin semua lah kalau begitu. <laughs> kita coba, kita coba ya. Uh, ini mantap nih. Jadi uh, kan maksimum box ini atau chest ini ada di base kita maksimal 40 ya. Jadi dengan adanya warehouse ini kita bisa manfaatkan chest-chest yang kosong nantinya untuk nyimpan barang-barang lain -barang seperti senjata. Kalau senjata juga di sini nggak bisa ya. Warehouse ini memang khusus bahan-bahan Uh, material. Oh, material dasar. Sedangkan si iron ore dia nggak mau ya. Jadi cuma kayu, plank, dan batu ya. Kalau batu biasa mungkin bisa juga brick maksudnya. Oke, kita coba lagi. Berapa bisanya? Oke, tak terbatas ternyata. Mungkin bisa sampai 999 kali ya. Oke, kalau begitu kita coba pindah dulu. Oh, 300. Ada batasannya ternyata, 300. Oke, teman-teman. Ternyata 300 ya, batasan dari satu slot warehouse. Jadi kalau mau lebih, tetap kita harus menggunakan chest. Dan ini tidak bisa di-upgrade. Oke, kalau begitu teman-teman. Dan ada satu lagi target yang akan kita kejar, yaitu dari misi Otis. Fritz, ya. Nah, ini kita dia allow storing large quantity ya dia, ya dia bisa kita gunakan untuk menyimpan dengan kuantitas yang besar ya untuk makanan ya sejenis makanan doang yang lain kayak nggak bisa ini bentuk bentukannya kulkas kalau warehouse ini bahan material dasar ya kayu batu ya jadi fungsinya cuma itu saja kalau bahan-bahan lain tetap kita perlu menggunakan chest jadi next target kita adalah mengincar fridge karena ini apa langka ya nggak tahu nanti di season berikutnya ada apa nggak jadi ini harus kita dapatkan wajib. Oke okay, kalau begitu teman-teman mungkin itu untuk video kali ini misi Markus kita sudah selesaikan dan akhirnya kita bisa mendapatkan warehouse ya. Oke okay, sekali lagi teman-teman terima kasih telah ngikutin tetap semangat dan sehat selalu. See you next time. 拜拜。Bye bye.